Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat di channelnya Kang Japra. Baik sahabat, di uploadan yang singkat ini saya akan coba memberikan sedikit tips tentang cara mengatasi kutu putih yang ada di media tanam atau di tanah. Untuk selengkapnya simak videonya. Nah sahabat, kutu putihnya seperti ini. Banyak sekali biasanya kalau tanah lembab atau basah. Baik sahabat, kita langsung ke cara pengaplikasiannya ya. Nah di sini saya menggunakan tembakau sisa dari rokok ya. Nah kita tabur seperti ini sahabat. Sekarang kita lihat reaksinya ya. Bisa dilihat sahabat, kutunya KO. Alhamdulillah ya. Jadi untuk reaksinya tidak menunggu beberapa hari, bisa dihitung jam ya. Ini juga saya tabur semalam ya. Bisa dilihat ya, nggak bisa di zoom ya sepertinya. Kutunya pada KO juga. Oke sahabat, mudah sekali bukan? Semoga bermanfaat ya, semoga menginspirasi. Baik sahabat, kita hanya bisa berupaya dan berusaha sebaik mungkin. Untuk hasilnya hanya Allah lah yang menentukan. Semoga video ini bermanfaat, semoga menginspirasi. Mohon maaf banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.